Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzy Miu di sini. Dan pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Minecraft Sun SMP Season 2. Yeay, mantap. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal belajar sesuatu yang baru. Jadi hal yang baru gitu. Biasanya kan kita belajar kabel. Terus bikin sesuatu, mesin. Waduh, pusing ya guys. Jadi ya mungkin pada video kali ini aku bakal belajar sesuatu hal yang baru, yaitu adalah sihir. Yeay. Ya, kita bakal belajar sihir guys. Karena kenapa? Karena aku penasaran banget ada sesuatu yang iseng-iseng pengen ku bikin gitu. Jadi kemarin itu gak sengaja aku nge-searching kayak gini. Jadi aku tuh iseng nulis Santa, karena kemarin itu kan berhubungan sama Natal. Dan ternyata ada guys, ternyata ada armor Santa guys. Dan cara bikinnya itu kita membutuhkan mana wave cloth yang harus dibikin melalui cara magic guys. Jadi membutuhkan sihir gitu ya. Tuh, kita membutuhkan mana infused string. Dan ya yeah, well, mana infused string ini lama banget proses bikinnya by the way guys. Jadi aku harus belajar sihir-sihir dulu dari awal, dari dasar gitu kan ya. And so, jadi kita bakal belajar sihir-sihir di episode kali ini guys. Mantap. Oke guys, jadi sebelum aku memulai kegiatan di episode kali ini, ada baiknya kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan yeah, well, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian selalu dapat info ketika aku update video baru ya guys. Mantap jiwa. Oke, let's go aja guys. And by the way, kayaknya mungkin ada sesuatu yang baru guys, tentang labku, yang ini nih sedikit update gitu ya, sepertinya sedikit update guys. Jadi di sini kemarin itu kan kalian pada nyuruh aku mending letakin armornya di sini. Oke, jadi aku ada ide gitu. Jadi ngeletakin armornya di bagian sini, guys. Jadi ada dikasih bling-bling juga kayak particle block biar ada bagus gitu kan. Tuh, lihat mantap jiwa, guys. Jadi kayak bling-bling gitu dilihat dari sini ya. Oke, mantap. Dan ya itu aja sih. Buat di lab sih itu aja, nggak terlalu banyak ya karena aku rada kurang enak badan sebenarnya, guys. Beberapa hari ini aku rada pilek gitu ya. Jadi ini aja suara aku rada beda guys. And so, and by the way, aku rencana aku mau mengupgrade rumahku ini guys. Jadi kan ini rumah kita awalnya itu masih kayu kan guys ya. Jadi aku pengen ini mengubah rumahku itu jadi rumah modern guys. Modern gimana sih sebutnya? Rumah modern lah gitu ya, bahasa Indonesianya, anjay. Jadi mungkin aku bakal ngelakuin ini, hal ini. Maksudnya bakal mengupgrade rumahku ini di off camera ya guys, sorry banget karena pasti bakal pusing banget karena itu pertama kali aku bakal membuat rumah modern. Jadi nanti aku bakal showcase-in aja ke kalian apa aja yang ada di dalam rumahnya. Oke guys. Oke, thank you. Oke, kita bakal mulai aja guys. Jadi oh iya, ada satu hal lagi guys. Jadi kalian kemarin itu ada yang nyaranin Kak letakin uangnya di wallet aja Kak. Oh iya, aku lupa guys, ternyata di sini itu ada yang namanya wallet atau dompet ya guys. Jadi di dompet ini kita bisa ngeletakin uang guys. Tuh, kita bisa meletakkan uang. Jadi ini sama kayak chest sih, chest berjalan gitu ya, sama kayak satchel, cuman ini khusus untuk meletakkan uang aja guys. Jadi nggak terlalu numpuk di event kita. Masih kita harus letakin di sini gitu kan. Waduh, terlalu numpuk ntar di sini. Jadi mending kita letakin di wallet kalau duit ya. Mantap jiwa. Jadi kita bisa jajan guys. Jadi ntar kita bisa jajan lagi di area spawn ya guys. Mantap jiwa. Oke, kita bakal mulai aja guys. Bye. Jadi pertama itu kayaknya kita bakal membuat yang namanya itu petal apotekari ya. Mungkin dari kalian mungkin banyak yang udah lihat dari channelnya Kak Levina Vina ya. Ini caranya beda, bukan beda sih, caranya emang sama, cara bikinnya emang kayak gitu guys. Jadi ya well, mungkin aku terinspirasi dari Kak Vina juga. Ini terinspirasi namanya ya, bukan meniru-niru ya. Ini terinspirasi guys, oke? Jadi jangan bilang kalau kalian ini, ih Kak Lenzy niru Kak Vina. Ih, enggak lah guys, aku ini pengen belajar sihir karena aku penasaran dengan set ini aja guys. Jadi ya masa kita pakai yang ginian guys, aku kurang enak kadang ya. Kadang ketika aku pengen santai, masa aku tampangku kayak gini guys. Tampangku kenapa kayak gini? Jadi kayak gimana ya, jadi kayak demon gitu aku ngeliatnya. Waduh, jadi kayak demon ya. Jadi aku pengen nyoba bikin yang beginian, Santa Wave Call, Santa Wave Robe, dan ya pokoknya satu set lah ya guys. Penasaran banget, siapa tahu bisa buat magic aja gitu kan. Waduh, ini membuatnya perjuangan soalnya guys. Waduh, harus belajar sihir dulu gitu kan guys. Waduh, oke lah. Oke, let's go. Kita bakal memulai membuat yang namanya petal apotekari ya. Ini awal banget guys, ini dasar banget.
dari sihir ini awal banget guys, sumpah aku baru pertama kali belajar sihir. Jadi kita membuat yang namanya petal apotekari ini, petal apotekari, oh my god susah banget nyebutnya, oh my god. Oke, kita membutuhkan yang namanya cobblestone slab, terus cobblestone, dan ya ya pokoknya petal-petal gini ya guys. Oke, kayaknya aku udah nyiapin. Jadi aku udah nyiapin beberapa bahan di sini sih, nggak banyak-banyak amat by the way. Oke, jadi kita membutuhkan ini, dan kita mungkin ambil petalnya dari yang warna biru aja ya. Oke, jadi kita bakal craft petalnya, dan kita dapat 2 petal ya, mantep. Dan kemudian kita bakal craft petal apotekarinya seperti ini. Oke, and bam. Oke, dan petal apotekari kita sudah jadi guys, dan kita bakal letakin di sini. Dan kalau nggak salah petal apotekari ini membutuhkan yang namanya air juga ya guys. Jadi aku udah nyiapin sink juga di sini, dan kita bakal letakin air di sini. Oke, bam. Oke, dan petal apotekari kita udah jadi ya guys. And so next, kita kayaknya membuat yang namanya itu pure daisy kalau nggak salah ya guys ya. Pure daisy, kalau nggak salah aku seinget-ingetku kayak gitu ya. Pure daisy membutuhkan yang namanya, oke, wet petal ya, wet petal. Kalau nggak salah Kak Vina juga pakai yang namanya seed ya. Kita punya seed nggak sih? Kita punya seed nggak sih? Oke, kita punya seed guys. Oke, ini seed ini digunakan untuk hal yang terakhir kalau nggak salah ya guys ya. Oke, white flower kita butuh 2 aja kayaknya ya, karena ini membutuhkan 4 petal doang. Oke, dan kita bakal masukin, kalau nggak salah sih masukinnya kayak gini ya. Oke, kayak gini, terus gini, terus gini, gini, dan bam. Wow, aku berhasil guys. Oh my god. Wow, ternyata aku berhasil membuat pure daisy. Wow, wow, amazing. Oke. Oke, untuk seorang Lenzi, menurutku ini amazing sih membuat pure daisy. Dan kita kayaknya bakal membuat pure daisy ini 2 atau 3 gitu kan guys ya. Jadi biar lebih cepat, karena kita membutuhkan yang namanya living wood. Ntar guys, living wood membutuhkan banyak banget sepertinya ya. Oke, oke lah, oke. Kita bakal bikin 3 deh ya, 3. Jadi kita bakal masukin lagi ke dalam sini, dan kita masukin lagi petalnya, bam 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 and bam. Oke, okay. Mantul. Dan kemudian kita tambah lagi untuk yang ketiga ya guys. Oke, okay. Oke, okay. Apa ini tulisannya tadi, aku nggak sempet baca. Oh my god. Oke, okay. Bam 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 bam. Oke, okay. Dan kita mendapatkan 2 lagi pure daisy ya guys ya. Oke, okay, lanjut kita bakal 3 2. Oke, okay, 2 blok aja di sini. Dan kemudian kita bakal mengelilingi pure daisy ini dengan oak wood ya guys. Kita membutuhkan wood karena ini emang butuh wood doang sebenarnya. Aku membutuhkan woodnya doang. Ya, nggak butuh batu. Entah, nggak tahu deh. Aku butuh batu apa enggak, pokoknya aku seingetku doang ya, kita membutuhkan yang namanya kayu. Kayu yang masih hidup guys. Bukan yang plank ya, oke, okay? Semoga aja cukup. Jadi kita bakal mencoba membuat ini, ntar habis itu kita bakal membuat yang namanya one of the forest. Nah, one of the forest ini membutuhkan banyak kayu guys, makanya aku membutuhkan living wood sebanyak-banyaknya, oke, okay? Jadi kita bakal tunggu sejenak, ini bakal berubah nanti jadi living wood, oke, okay, guys. 1 hour later. Oke, okay, mereka mulai berubah guys. Wow, amazing. Oke, okay. Oke, okay, amazing. Aku mencobanya dengan caraku sendiri ya. Well, ternyata emang beneran bisa jadi living wood ya. Terima kasih Kak Vina tutorialnya. Oke, okay. Kita bakal mengambil living wood ini guys semuanya ya. Kita langsung find miner aja, dan kita mendapatkan 24 living wood. Kayaknya kita bakal pasang lagi. Mungkin kita nanti membutuhkan banyak ya guys, soalnya mungkin ada yang lebih lagi aku membuatnya. Ntar aku membuat apalah, ntar nggak tahu ya. Aku bakal buat cadangan aja ini rencananya gitu kan. Oke, nah udah. Dan living wood ini bakal kita jadiin yang namanya apa ya namanya, bentar-bentar, one. Nah ini guys, aku bakal membutuhkan one of the forest ya nantinya. Jadi one of the forest ini membutuhkan living wood twig. Dan living wood twig sama kayak bikin ini ya, bikin kayu, apalah namanya itu, membuat ranting lah ya. Oke, okay. Kita membutuhkan ini 4 doang ya guys. Oke, okay. Kita bakal coba bikin. Baju ini malam nih. Oke, okay. Kita bakal coba bikin 1, 2, 3, 4. Oke, okay. Mantap. Dan kemudian kita bakal bikin yang warnanya biru. Aku kan suka warna biru nih, warna biru. Bentar. Oke, okay, kita membutuhkan warna biru dan kuning ya petalnya itu. Oke, okay, siap. Sepertinya aku punya.
Oke, kita membutuhkan 1 dan 2. Oke, kuning dan biru ya, mantep. Dan kita bakal bikin kayak gini dan kemudian kayak gini. And bam, dan kemudian kita gabungin. Bentar, WhatsApp. Oke, itu suara itu ternyata kaget aku kocak. Oke. Dan kita letakin di sini. Semoga bener ya, kebalik nih kayaknya nih. Oke, kita letakin di sini. Bam bam bam. Oke, kita mempunyai one of the forest ya, guys. Mantap. Dan kemudian kita bakal membuat yang namanya itu kalau nggak salah mana spreader ya, guys. Waduh, mana spreader. Oh iya. Oke, jadi aku membutuhkan mana pool juga, guys. Kayaknya mana pool itu sih membuatnya kayak membutuhkan ini kayaknya ya. Waduh, sebentar. Oke, living rock. Ternyata benar aku membutuhkan living rock, guys. Waduh, jadi kita bakal membutuhkan stone ya, guys. Jadi kita bikin aja ini banyak-banyak ya. Kita bakal gabungin lagi, kita bakal nunggu. Sembari menunggu batu ini, kita bakal membuat yang namanya itu mana spreader kayaknya ya. Aku lihat dulu ntar bahannya apa ya. Aku kurang inget bahan-bahannya, guys. Oke, kita giniin dulu. Kita cuma butuh dikit. Nah, ini guys, mana spreader membutuhkan 6 living wood, terus petal bebas sama 1 gold ingot. Oke, siap. Santuy. Masih gampang ya, guys ya. Oke, living wood kita masih punya 40 dan petal yang gak kepake nih. Mungkin kita bakal bikin 2 ya, guys ya. Oke, kita bakal bikin di sini saja, guys. Di sini dan di sini. Dan ini buat tempat pijakannya rencana aku ya, guys ya. Oke, kita bakal bikin kayak gini. Bentar. Aku kurangan ini nih gol kayaknya nih. Oke, untung aku punya 2 ya. Ada 2 gol nih. Untung masih sisa 7. Jadi aku bakal letakin di sini terus 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Dan kita letakin di sini and boom, jadi mana spreader. Mantep. Wuh, kita bikin 2 ya, guys ya. Wuh, bikin 2 kita, guys. Waduh, dan kita bakal letakin di sini ya, guys. Oke, mantep. Dan iya, mana spreader ini bisa kita lihat efek-efek cahayanya itu ketika kita memegang ini, guys. One of the forest ya. Waduh, keren ya. Sama kalinya Lenzi belajar magic ini. Oke, living rocknya udah jadi. Jadi saatnya kita bakal membuat yang namanya itu mana pool ya, guys. Mana pool. Oke, mana pool kayak gini. Oke, mantul. Dan kemudian kita bakal letakin di bagian sini ya, guys ya. Oke, boom. Dan kita harus menghadapkan ini mana spreadernya ke sini. Oke, kita coba. Kalau nggak salah kayak gini caranya. Gini dulu, terus kita pencet shift dan kemudian kita giniin dan pencet lagi ke sini. Boom. Oke, mantap. Dan sini juga, di sini juga. Oke. Tapi kosong saja, bosku. Nggak ada apa-apa ya. Kosong saja, nggak nambah gitu kan. Jadi ya, kalau nggak salah kita membutuhkan juga yang namanya endoflame ya, bunga endoflame, guys ya. Endoflame, bagaimana cara membuatnya, Bapak? Oke, kita lihat. Oke, kita membutuhkan brown petal. Terus ya brown 2, merah sama abu-abu. Oke. Okay. Brown 2, terus merah 1 sama abu-abu. Oke, okay, merah 1, terus brown 2 sama apa tadi, guys? Abu-abu ya. Oke, okay, ada abu-abu. Untungnya aku sempat iseng-iseng ngambil ini, guys, mystical flower ini seketika aku jalan-jalan gitu ya, guys. Oke, okay, kita bakal bikin bentar. Oke, okay, kita bikin petalnya dulu. Oke, okay, siap. Oke, okay, jadi kita bakal bikin, guys. Kalau nggak salah sih, tadi caranya begini ya. Oke, okay, tinggal masukin doang ya. Oke, okay, siap. Jadi, brown 2, boom. Terus, boom. Dan kemudian merah. Dan kemudian... Bener nggak sih? Bener nggak sih? Woi! Oh my God! Bentar. Sit. Kumana? Oke, okay, sitku di sini. Oke, okay, dan... Kita coba... Boom. Ya, gagal, guys. Oh my God. Oke, gagal ya. Light gray. Oke, light gray bukan gray ternyata ya. Waduh, light gray nih. Aku belum punya kayaknya nih. Waduh. Light gray. Waduh. Light blue, brown, gray. Waduh, aku nggak ada, guys. Nggak punya light gray ya, guys. Sepertinya kita harus mencari dulu. Ini gray ternyata, guys, bukan light gray ya. Waduh, aku nggak punya nih. Oke. Kita bakal cari dulu, guys. Kita bakal berpetualang dulu ya. Bentar aja. Mungkin aku bakal off camera aja ini. Karena ini bakal lama pencariannya, guys. Oke. Oke, guys, I'm back. And so, ya, akhirnya aku mendapatkan yang namanya mystical
Like grey flower yang langka banget, nyarinya susah banget ini guys, by the way ya, susah banget. Aku ketemunya di rawa-rawa sih tadi guys, deket rawa-rawa ya. Jadi ini bergabung sama yang ini nih, mythical grey flower, dan itu langka banget. Ya well, mungkin cukup sulit sih nemuinya. Jadi tadi kita sampai mana by the way? Jadi kita membutuhkan yang namanya ini ya, endoflame. Endoflame, oke, kita lanjut lagi, kita ulang. Endoflame ya, oke. Membutuhkan yang namanya endoflame, oke. Kita membutuhkan 2 brown, 1 light gray, dan 1 red ya, oke. Ini by the way yang tadi gimana nih ceritanya nih? Gagal kali ya? Waduh, gagal sepertinya. Jadi kita bakal ambil lagi. Untuk membatalkannya aku nggak tahu ya caranya gimana. Jadi kita bakal ulang lagi aja. Oke, jadi kita bakal ambil air lagi dan kita bakal letakin di ininya, petal apotekari. Dan kita bakal ekstrak dulu nih mythical petalnya dan kemudian 1 red, 2 brown. Oke, siap. Dan kemudian kita bakal letakin lagi di atas ini, boom, boom. Dan kemudian light gray, dan kemudian merah, dan kemudian seed, boom. Wow, akhirnya berhasil guys. Oh my god, kita membutuhkan 2 ya ini by the way. Oke, jadi kita bakal bikin satu lagi. Kita bakal bikin satu lagi. Oke, jadi kita butuh merah, terus yang abu-abu ya, 1, 2. Oke. Sebentar, oke, kita bakal ambil 2. Oke, nah siap, kita bakal bikin 2 ini guys, endoflame. Karena kita mempunyai 2 mana spreader ya guys, jadi kita membutuhkan 2 ini, ininya nih, endoflame-nya. Oke, ready or not, kita bakal coba lagi. Waduh, gak ada airnya kocak. Gak ada airnya anjay, lupa, sorry. Kita masukin lagi airnya, boom, dan kita letakin lagi, boom, boom. Dan kemudian light gray, dan kemudian merah, dan kemudian bam. Oke. Dan kita bakal meletakkan endoflame di sini, guys. Nah, ya ini seperti yang kalian lihat enggak ada nambah sama sekali ya mananya sepertinya ini. Oke lah. Bentar aku keluarin dulu. Aduh. Oke. Nah, kita lihat. Ya, well, ini by the way percuma kita letakin sini karena kita enggak mempunyai yang namanya energinya ya. Kita harus ngisi ini dulu dengan energi nih. Oke. Jadi endoflame-nya membutuhkan energi, guys. Endoflame itu bisa membakar sesuatu. Apakah bisa kita bakar? Ini awkward-nya. Kita lihat. Bisakah? Oh, bisa, guys. Wow, ternyata bisa ya. Oke lah, berarti ini sama kerjanya kayak furnace ya. Oke, siap. Jadi kita bakal letakin aja di sini dulu. Oke, kita bisa menggunakan kayu ya guys ya. Oke, udah mulai terisi mana poolnya guys, mantep. Oke, siap, udah mulai terisi. Tapi ya, karena kita membutuhkan yang namanya ini, apa sih tadi? String kalau nggak salah. String apalah tadi ini nih, mana infused string. Membutuhkan banyak banget guys. Ya, kita butuh banyak banget ini. Jadi kita harus membuat mana poolnya ini penuh dengan cepat ya guys ya. Oke, jadi untuk membutuhkan mana pool ini biar cepet keisinya itu, kita membutuhkan yang namanya ini guys. Apa sih tadi namanya, lotus gitu kalau nggak salah. Nah ini guys, blacker lotus ya. Waduh, sepertinya lotus yang aku dapetin ketika aku berpetualang akhirnya berguna juga di sini. Waduh. Oke, siap. Oke, kita bakal cari dulu ya bahannya. Dan basically karena kayaknya aku bakal butuh ini deh, coal ya. Siapa tahu kurang ntar energinya. Oke guys, biar cepet aja gitu ya. Oke, jadi di sini kita bakal menggunakan coal untuk mengisi energinya. Wow, oke. Aku mempunyai coal di sini. Bawa 2 stack aja. Oke, jadi kita bakal membuat yang namanya ini, guys, Black Lotus ya. Tapi kita membutuhkan ini nih, Black Lotus-nya dulu. Aku mempunyai ini. Black Lotus-nya itu ada beberapa sih aku dapat dari petualanganku sebelum-sebelum aku sampai jadilah semuanya ini ya. Jadi aku dapetin ketika berpetualang. Nah, ini nih, guys. Aku punya 7 lagi. Jadi untuk membuat Black Lotus ini kita harus mengempowernya, guys. Dan disinilah ya empowernya berguna di sini by the way. Oke, jadi kita membutuhkan yang namanya redstone dan juga ender pearl ya. Oke, siap, kita butuh 7 aja kayaknya karena Black Lotusnya cuma 7. Oke. Kita bakal isi 7 gitu kan. 7. Terus 7. Oke, dan ya kurang ya. Waduh, kurang ender pearl kita. Oke. Dan bentar. Ender pearl cuma butuh 7, guys. Ininya yang butuh banyak. Oke, 7 kali 3 nih yang restonya nih. Oke. 6, 7. Oke, siap.
Dan kita bakal letakin aja di dalam sini. Nah, ntar dia bakal otomatis gitu ya, guys. Oke, bakal otomatis jatuh ke bawah sini ntar mereka itu. Oke, kita lihat. Kita bakal lihat. Oke. Mana nih? Satu lagi nih redstone-nya nih. Oke, siap. Udah turun, guys. Oke, dan mulai bekerja, guys. Mantep. Dan ketika ini selesai, nanti mananya bakal jalan di sini, guys. Oke, apakah jalan? Kenapa nggak jalan, Bapak? Kenapa nggak tak terhisap gitu ya? Waduh. Sebentar. Oke. Oke. Ini membutuhkan whitelist ternyata. Oke. Jadi kita bakal... Nah, bisa nggak? Jalan nggak? Oke, jalan, guys. Nah, siap. Dia bakal otomatis masuk ke dalam sini ya, guys. Mantep. Jadi serba otomatis gitu, guys. Kita udah punya 4 ya. Oke, kita bakal tunggu dulu ini sampai selesai semua, guys. Sembari menunggu ini, sepertinya kita bakal memasukkan call-nya ke dalam ini bunga endoflame tadi ya. Oke, siap. Kita bakal lemparin call-nya ke sini dan ke sini. Oke, jadi otomatis nanti dia ngebakar gitu, guys. Oke, kita lihat di sini masih kosong ya, guys. Masih sedikit banget. Masih sedikit sekali, guys. Jadi kita membutuhkan yang namanya Black Lotus itu ya, guys. Black Lotus itu untuk mempercepat penuh gitu, guys. Mana poolnya itu. Dan ya, sembari kita menunggu keduanya, kita membutuhkan yang namanya string sebanyak-banyaknya itu, guys. Oke. Jadi kita bakal butuh string. Di sini ada banyak string aku ya. Hasil dari mob farm di sana, XP farm lah ya. Mob farm, XP farm sama aja. Oke, kita butuh banyak string sampai penuh aja lah kita bawa banyak gitu, guys. Oke. Udah 9, guys. Siap. Udah 9, tapi kita bakal masukin dulu nih. Ini penuh banget sumpah. Penuh banget nih tas kita nih. Waduh. Oke, kita bakal letakin di sini dulu stringnya, karena kita ini bakal proses yang terakhir nih string ntar nih. Oke, kita ambil lagi empower, iya bener ya, empower sih, tapi namanya Black Lotus ya, nggak ada embel-embel empowernya, by the way. Oke lah, nggak apa-apa, sama saja ya namanya juga gitu. Oke, dari sananya. Oke, kita dapat 10 ya. Oke, kita lihat dulu masih ada kah. Tak ada lagi kah? Oke, nggak ada ya. Siap. Oke, guys. Jadi kita bakal masukin Black Lotus ini ke dalam mana pool tadi ya, guys. Oke, kita bakal coba masukin apakah bener bakal langsung banyak gitu kan. Sepertinya sih begitu ya. Oke, boom. Bener, guys. Bener langsung nambah gitu ya. Oke, siap. Langsung penuh, guys. Mantep. Mana pool kita langsung penuh ya, guys ya. Oke, jadi kita di sini sebenarnya yang santai ini membutuhkan berapa ya? Kita coba dulu. Kita hitung, guys. Kita bakal belajar matematika di sini nih. Oke, jadi satu mana wave close membutuhkan 4 ya. 4 berarti ini 5 ya. 5 terus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kayaknya 24 ya. Benar, 24. 24 kali 4 berapa, guys? Ayo. Jadi adalah 90 berapa, guys? 96 ya. Kita membutuhkan 96, anjay. 96 gak tuh. Oh my god. Ya udah, berarti 2 slot aja gitu ya, guys. Semoga cukup nih. Kayaknya gak cukup ya, guys ya. Kita coba dulu nih, satu stack nih. Kita masukin ke dalam sini nih. Boom. Oke. Oh my god. Oke. Bisa. Bisa. Cukup, guys. Kita masukin lagi. Oke, mantep. Amazing, guys. Ternyata cukup ya, guys. Mantap. Yeay. Ternyata cukup, guys, dengan modal 10 Black Lotus. Siap. Dan kemudian kita bakal membuat yang namanya ini, guys. Mana wave cloth ya. Oke lah. Oke, finally it's time to create. Bentar, ini malah keambil kocak. Oke, ini saatnya kita bakal membuat yang namanya baju Santa Claus. Oke, siap. Dan kita bakal bikin kayak gini dulu nih. Oke, nah, mana wave close. Siap, dapat 16. Jadi 16 biji tambah 16 biji dapat 32. Jadi kita cukup ini, guys. Siap, yay. Mantap jiwa. Kita bakal coba bikin, guys. Sama kayak bikin armor, by the way. Jadi kita bakal bikin kayak gini. Nah, dapat kepalanya. Kemudian kita bikin kayak gini, dapat sepatunya. Oke. Nah, dan kemudian kita bikin kayak gini, dapat celananya. Oke, siap, guys. Dan yang terakhir kita dapat bajunya. Mantap jiwa, guys. Dan kita coba pasang. Mantap. Dapat achievement, guys. Mantap jiwa. Kita bakal coba
Bikin ya guys, bukan bikin sih. Oke, kita bakal coba pakai guys. Seperti apakah kita? Oke, oh my god. Oh my god. Oh my god, aku seperti apa ini ya Lord? Oh my god. Bukan Santa ini sepertinya, waduh. Benerkah Santa ini? Tapi bener namanya Santa sih. Oh my god, keren sekali guys. Mantap jiwa, bisa terbang kan? Oke, kita menjadi Santa Claus guys. Mantap jiwa, keren jiwa. Dan iya, yeah, finally kita berhasil membuat yang namanya Santa Wave gitu ya guys. Santa Wave Set. Oh siap, mantep mantep mantep. Keren jiwa guys. Oh my god, I'm so happy akhirnya berhasil juga ya. Kita menggunakan yang namanya ilmu sihir. Kita belajar hal yang baru ya guys buat kali ini. Oke, mantep mantep mantep. Oke guys, kayaknya sekian dulu video kali ini. Jadi di video kali ini kita berhasil belajar yang namanya ilmu sihir ya guys. Dan kita berhasil membuat yang namanya set Santa Claus. Waduh, jadi Santa Claus di bulan Januari 2020 kita guys. Waduh, Santa Claus di tahun baru ya, wadaw. And so mungkin next time aku bakal membagi-bagikan hadiah buat member lain ya guys. Aku belum tahu sih hadiahnya apa, jadi kalian nantikan aja ntar ya. Kalian tunggu aja videonya. And so, jika kalian suka dengan video yang satu ini, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke guys? Like dan subscribe sebanyak-banyaknya, oke? Biar aku makin semangat untuk upload video terus buat kalian semua. Mantap jiwa! Oke guys, sekian dulu. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye!